lampu ini sepertinya nabrak kabel. Dan lokasi ada di depan warung kita dua, Genteng Wetan, di timur Masjid Jami Genteng, Baitur Rahman Genteng ya. Bisa dilihat teman-teman ya. Buka sih ngaplak sih kundi ini. Oh iya. Saya agak minggir sebentar ya. Kita lihat dulu. Sepertinya terlalu tinggi emang ya. Jadi juga kabelnya memang agak rendah juga. Tidak tahu yang mana yang. Bisa dilihat teman-teman ya. Agak es. Aduh. Bahaya sekali ya, bisa dilihat teman-teman ya, di kabelnya ini apa menggelantung, ngelewer atau bahasa Jawanya, bisa dilihat teman-teman ya. Itu Pak, kita turunkan dulu kameranya. Kita lihat ke sudut lainnya. Jadi itu masih membetulkan untuk ya untuk membetulkan kabelnya mungkin. Pakai bambu. Dan malam ini sudah menunjukkan pukul 21.39 ya, teman-teman. Truk tebu apa lah, truk tebu mungkin muatannya terlalu tinggi sehingga menyangkut kabel, mengenai kabel yang melintang di jalan di atas ya. Jadi mungkin terlalu tinggi atau gimana ini muatan tebunya. Dan lokasinya tepat di depan warung kita dua, di sebelah timur Masjid Jami Baitur Rahman Genteng ya. Saksikan teman-teman ya. Ini masih diketulkan juga. Sedikit terjadi ya, bukan kemacetan. Kita atur lalu lintas sebentar. Karena yang sudah jam 9.40 mungkin ya sekarang. Jadi keadaan memang sudah agak sepi. Kendaraan tidak terlalu banyak juga, sehingga tidak menimbulkan kemacetan yang parah. Oke, mungkin cukup ya teman-teman ya. Dan tadi juga nggak sengaja kita pas lewat, ternyata ada kejadian seperti ini. Sekalian aja video ya. Dan semoga bisa cepat teratasi.